Thank you.
Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Andes Ade Palguna RUTK. Untuk Bapak Ade, kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kementerian Agama, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, staf Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, Presiden Advisor CIZ, IRB, Rumah Projek, Pimpinan PT Etanol, PT Adaro, PT Bio Farma, PT Bangsuka, dan PT Nestle, Pimpinan Mitra Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Kota, perwakilan sekolah penerima penghargaan, para tamu undangan dan hadirin yang bahagia. Saya ketemu ibu kali kedua ini. Kalau hari ini kita ketemu ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kuasanya pada hari yang berbahagia ini, kita semua diberi nikmat sehat, walafiat, dan kemudahan untuk hadir pada talk show dalam rangkaian penyerahan penghargaan Adhilya Tamandiri dan Adhilya Tanasional tahun 2023. Bapak, Ibu yang saya hormati, gerakan peduli dan berbudaya dengan hidup di sekolah atau PPLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukses sukarela berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan oleh sekolah yang telah menerapkan gerakan PPLHS akan diberi apresiasi berupa penghargaan dari dia. Kalau saya baca di sini, susah nggak dilihat ada apa? Susah. Jadi mau dipermudah. Betul? Kita ada pusing tadi di depan saya. Jika dilihat dari definisi GPPLHS, di atas saya ingin menggarisbawahi kata kolektif dan berjejaring. Sebenarnya lebih tepat kolaborasi. Menurut saya harus ditambahkan dengan kolaborasi. Dengan siapa? Dengan semuanya. Karena memang ini semua anak-anak kita ini ada menjadi tanggung jawab kita semua. Serta yang berkesinambungan dan tidak instan. Oleh itu, maka dukungan data Helix Renovasi atau 5 unsur kekuatan pembangunan menjadi penting. Data Helix merupakan konsep multi pihak di mana unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media massa berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama. Unsur inilah yang berada di dalam Dewan Pertimbangan GPPLHS. Pada talkshow ini, sebagian unsur PPLHS akan berdiskusi tentang perannya dalam mendukung pembangunan pengembangan pendidikan lingkungan hidup khususnya PPLHS. Diharapkan diskusi pada talk
kecil ini dapat berkontribusi untuk diimplementasikan gerakan LDHS ini di seluruh jaringan pendidikan formal, khususnya pendidikan dasar, menengah, secara tepat, efektif, dan efisien, sehingga kelak generasi muda menjadi peduli dan bijak dan bersikap untuk membela lingkungan. Susah kali ini membela lingkungan. Susah. Susahnya di mana? Nah, maksud saya, komunikasi-komunikasi kita seperti ini harusnya kita bangun, misalnya di sini sebelum kegiatan ini ada misalnya per 4 bulan ketemu di masing-masing region. Kita punya region ada 5, misalnya nanti berkomunikasi kepada ini semua serta aku sebagai dan ini saya minta Ibu Sinta di tahun depan mulai dilakukan tentang kegiatan-kegiatan. Dan yang satu lagi, saya sempat tadi bicara dengan Ibu Sinta tentang apresiasi. Apresiasi itu saya minta kepada mitra-mitra kami yang tadi sebutkan. Jadi ada Arul, Indo Farma, Otsuka, Nestle, dan yang sudah memang berkontribusi. Saya minta tahun depan itu kontribusi yang diberikan oleh mitra-mitra kita itu akan kita langsung salurkan kepada orang yang memperoleh adiwiyata, sehingga mereka kita apresiasinya nyata dalam bentuk yang lebih nyata ya. Biasanya ibu-ibu kalau dapat piala-piala ini bosan kan? Piala itu warga sekolah untuk kualitas lingkungan yang lebih baik. Selain itu diharapkan terdapat pandangan atau pendapat untuk meningkatkan kualitas pembinaan gerakan PPL. Baik itu dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan, sehingga pembangunan berkelanjutan 2030 dan Indonesia Emas 2045 dapat tercapai dengan baik. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu kelancaran talkshow, khususnya para narasumber untuk berbagi pengalaman dan mempunyai program-program yang dapat diakses oleh sekolah dalam penerapan gerakan PPLS. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan talk show. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Lo. Terima kasih Bapak Ibu, terutama Ibu Guru semua. Besok paling nanti akan datang. Bapak, mohon berkenan untuk tetap di atas panggung karena acara selanjutnya adalah pemberian apresiasi yang diserahkan secara simbolis oleh Bapak Ade kepada perwakilan dari PT Tirta Invest Arma yang akan diwakilkan oleh Bapak Karyanto Wibowo. Beliau pejabat Sustainable Development Director dari PT Tirta Invest Arma. Untuk Bapak Karyanto, kami persilahkan. Ibu-ibu, ini adalah kali pertama Ibu Sinta melibatkan mitra-mitranya untuk melakukan kegiatan yang kita. Karena saya ingat tahun lalu tidak ada ini semua. Jadi Ibu Sinta melakukan satu perubahan untuk kegiatan kita hari ini dan besok. Ini adalah satu bantuan yang ada.
PT Inter Investa. Dan Ibu boleh sekali lagi memberikan close. Terima kasih banyak atas dukungannya. Ya. Untuk Bapak Adil dan Bapak Arianto saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, kita masuk ke agenda utama, yaitu talk show dengan tema peranan para pihak yang mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi talk show ini nanti akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dan sesi kedua yang akan dibawakan oleh 6 narasumber dari kalangan pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa. Talk show ini juga nantinya akan dimoderatori oleh Mbak Gloria Anastasia. Mbak Gloria, Mbak Gloria, silakan maju ke depan. Boleh tepuk tangan kepada Ibu. Bagaimana kabarnya, Mbak Gloria? Saya oke ya, Mbak Gloria. Baik, terima kasih. Mbak Gloria, Ibu, silakan. Kita lanjutkan dengan Mbak Gloria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya Gloria Anastasia. Karena tadi Mbak Melani Putri ini sudah memulai dengan pantun, kok saya rasanya jadi berkewajiban juga ya untuk memulai pakai pantun. Boleh dibantu ya, Bapak Ibu? Dari Cikini ke Gondangdia, lanjut jalan ke stasiun kota. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang bagi guru-guru sekolah penerima penghargaan Adiwiyata. Ya baik, kalau kita tadi dengar Pak Adi menekankan pada kolaborasi ya Pak ya. Memang betul bahwa kita perlu kolaborasi, kerjasama, dan juga komitmen yang kuat untuk bisa mencapai satu tujuan.
wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan saya hormati dan ingin saya katakan bahwa bagian penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian LHK, dan saya sangat banggakan kepada Ibu Kepala Sekolah, perwakilan dari sekolah-sekolah. Tepuk tangan untuk Bapak-Ibu sekalian. Yang saya banggakan juga rekan-rekan sejawat dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Pendidikan, dari mungkin dari Kementerian Agama, juga dinas-dinas instansi terkait lainnya, lalu juga para mitra. Saya lihat selain GISS dari saya ini ada juga Pak Arizono dari JK. Pak Arizono, terima kasih sekali Bapak-Ibu sekalian. Yang saya banggakan juga tim saya, Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup. Tepuk tangan dong Bapak-Ibu sekalian. Baik, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama pada siang hari ini. Terima kasih sekali antusias Bapak-Ibu sekalian. Sebetulnya acara utamanya besok, tapi saya boleh still rahasia-rahasia untuk besok ya Pak Ade ya. Baik, open slide-nya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan yang disampaikan Pak Ade, perlunya kolaborasi semua pihak. Perkenankan saya menyampaikan apa saja yang perlu kita kolaborasikan dalam mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini. Lanjut. Baik, sekedar mengingatkan, saya kira untuk Bapak-Ibu sudah paham bahwa di hari lingkungan kemarin, Sekjen PBB menyampaikan ada tiga isu pokok yang membuat planet bumi ini krisis. Yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua adalah punahnya biodiversity, dan yang ketiga adanya polusi dan sampah ya. Dan kalau kita tidak kelola dengan baik, kalau tidak kita kendalikan dengan baik, maka kita akan di ambang kepunahan. Padahal Indonesia terkenal sebagai Indonesia mega diversity country, yaitu negara yang sangat kaya dengan berbagai keanekaragaman hayatinya, seperti ada mamalia, kita tahu kita punya komodo ya, lalu spesies burung juga 16% dari seluruh dunia itu adanya di Indonesia. Lalu amfibi 6%, reptil 8%, keanekaragaman di dalam air itu juga 9% dunia ada di Indonesia, ada 1.248, sehingga totalnya bisa sekitar 133.693 spesies adanya hanya di Indonesia. Dan mungkin di depannya nanti di masa depan baru ketahuan kalau ini merupakan cikal bakal obat kanker, mungkin ya obat AIDS, atau obat COVID dan sebagainya. Lanjut. Nah, Bapak Presiden pada saat peluncuran RPJMN hingga 2000 RPJMN yang di tanggal 15 Juni lalu disampaikan ada tiga pokok penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Yang pertama stabilitas bangsa, yang kedua keberlanjutan dan kesinambungan, yang ketiga ini hal penting kita yang ternyata sehari-hari kita lakukan, yaitu perlu ada sumber daya manusia yang unggul. Kata Pak Presiden, bukan hanya jumlahnya, bukan hanya dari kuantitasnya, tapi juga kuantitasnya secara fisik, skill, karakter, disiplin, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut. Dan memang betul kita punya potensi pemuda, di mana kita ada bonus demografi di Indonesia Emas, tapi Gen Z, milenial, dan ini bisa mendominasi generasi muda ini yang nanti akan menjadi angkatan produktif, dan mereka-mereka yang akan menjadi
adik kita atau anak kita yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Mungkin kita udah jadi guru yoga yang ada ya di tahun 2045 ya, udah tinggal menikmati ini aja, menikmati masa tua. Baik, lanjut. Dan sekedar mengingatkan bahwa Indonesia memiliki target pembangunan berkelanjutan, di mana untuk pembangunan pendidikan itu ada di pilar pembangunan sosial, sedangkan pilar pembangunan lingkungan itu ada banyak indikatornya, ada sekitar 6, dan ini semua saling berkaitan di antara pilar sosial, ekonomi, lingkungan, maupun pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Lanjut. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, jadi kami di Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu dengan berbagai mitra kami, terus-menerus mengembangkan program Adiwiata dan juga gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi, kalau dulu peraturan menterinya adalah menerapkan nomor 5 tahun 2013 tentang program Adiwiata, sekarang kami sudah berevolusi, beradaptasi, sehingga yang dipakai sekarang adalah permendagri 52 tahun 2019, yaitu gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Sedangkan yang diperbarui dengan permendagri 23 tahun 2022 dan juga permendagri 53 tahun 2019 tentang peragaan Adiwiata. Jadi seperti pada awalnya, penghargaan Adiwiata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBHS ini. Lanjut. Baik, mengingatkan lagi, mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah hafal, kalau tujuannya ada dua. Yang pertama, perubahan perilaku anak didik kita, yang harus dimulai dari kita sendiri ya Bapak-Ibu ya, dan juga di sekitar sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sekitarnya. Jadi kami sedang memutakhirkan database kami, sedang memutakhirkan aplikasi kami. Kalau Bapak Ibu tahu sedia ya, sistem informasi Adiwiata, kami coba memutakhirkan sehingga nanti tidak hanya database tentang sekolah Bapak Ibu sekalian, tapi kita bisa tahu sekolah Bapak ini bisa menghemat listrik sebulannya sekian kWh. Berapa uang yang dihemat dari penggunaan air, apa saja inovasi, semua nanti masuk ke dalam database. Lalu mengingatkan kembali, ada 6 aspek perilaku ramah lingkungan yang kita ingin dirubah untuk menjadi lebih baik. Pertama, kebersihan fungsi sanitasi drainase. Yang kedua, pengelolaan sampah dengan 3R. Nanti Pak Arianto dan teman-teman mitra lainnya bisa menceritakan bagaimana intervensi dunia usaha sampai bisa meningkatkan collecting point, meningkatkan collecting rate, sehingga recycle rate Indonesia bisa meningkat. Sampah tidak lagi dibuang, tapi bisa dimanfaatkan terus-menerus menjadi lebih bermanfaat. Dan lingkungan kita menjadi bersih. Yang ketiga, penanaman dan pemberian pohon dan tanaman. Apresiasi sekali ada SD di Bali yang sampai membuat barcode di setiap tanamannya. Jadi bisa terpantau berapa yang penambahannya, beberapa yang terus bisa survive hidup. Yang keempat, konservasi air. Terima kasih dalam membuat berbagai sekali, banyak sekali pedoman-pedoman, termasuk kurikulum air yang ada di depan juga dipamerkan. Mudah-mudahan nanti mitra yang lain juga bisa berbuat serupa. Yang kelima, konservasi energi. Yang keenam, inovasi-inovasi lainnya. Lanjut. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya punya sekitar 30-an slide, tidak akan saya jelaskan lebih detail. Mungkin ini tahapan ataupun aspek-aspek yang kita lihat penilaiannya dari gerakan PBHS ini. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemantauan, scoringnya tentunya dia lebih banyak implementasi. Nanti Pak Karyata di sesi berikutnya bisa menjelaskan kenapa nilainya bisa sekian banyak, tapi jangan.
Adiwiyata. Jadi memang sudah diatur yang kalau sekolah Adiwiyata itu untuk nilai scoring 70 sudah bisa menjadi representatif dari sekolah Adiwiyata di kabupaten kota dan mendapat penghargaan dari kepala daerahnya, bupati wali kota. Lalu kalau dia sudah satu tahun di kabupaten kota dan nilainya 80, nanti akan mendapat penghargaan dari gubernur. Untuk nasional nilainya sekitar 90 dan akan mendapat piagam penghargaan dari Ibu Menteri dan Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan untuk sekolah Adiwiyata Mandiri, bagi yang nilainya sedikitnya 95, telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional, membina sedikitnya 2 sekolah. Saya tadi dengar sudah banyak juga yang lebih dari sekolah, dan akan mendapat piala dan piagam penghargaan dari para menteri. Lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, ternyata Adiwiyata sudah 17 tahun, yang awalnya dimulai dari 10 sekolah di Pulau Jawa, sekarang alhamdulillah bisa 5.676 sekolah. Ini semua datanya ada di sini ya, dan ini tidak mungkin bisa tercapai tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Dan ini kronologi untuk keseluruhan sekolah Adiwiyata di kabupaten kota, provinsi, nasional, dan mandiri. Diperkirakan akan ada 28.270 sekolah. Kami senang sekali dengan pencapaian ini. Namun demikian ternyata ini masih sekitar 12% dari keseluruhan sekolah. Jadi kata Pak Adik, masih banyak cinta kerjaan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mohon bantuan, kita mari bersama-sama untuk meningkatkan mahat generasi sekolah Adiwiyata ini. Lanjut. Baik, nah yang baru adalah penghargaan kepada kepala daerah. Ayo Dinas Lingkungan Hidup, mari kita sama-sama jangan mulai dari tahun depan, walaupun penghargaannya akan diberikan tahun depan. Tahun ini juga, ayo kita buat kebijakan daerah yang mendukung gerakan PBHS. Tindak lanjutnya seperti apa, jumlah programnya apa, prosentasi jumlah anggarannya loh, kita lihat juga harus punya banyak dong untuk anggaran untuk Adiwiyata ini. Lalu juga presentasi jumlah sekolahnya. Di sini ada yang dari Jawa Timur? Weh, tepuk tangan dulu dong. Karena provinsi Jawa Timur yang paling banyak sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandirinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu jumlahnya. Kalau dilihat presentasinya, ternyata ada lagi yang lebih banyak. Boleh tebak? Mana? Jawa Tengah. Mana tepuk tangan? Jadi sekolah di Jawa Timur memang banyak sekali. Alhamdulillah sekarang juga yang paling banyak presentasi jumlahnya Jawa Timur. Namun kalau dipresentasikan Jawa Tengah ternyata nggak kalah juga. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Tahun depan saya mau tepuk tangan yang lain juga. Semangat ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini mungkin poin-poin penilaian. Bapak Ibu sekalian bisa lihat sendiri. Jangan tunggu tahun depan, tahun ini juga. Ayo bikin SE, bikin segala macam. Silakan datang ke kantor kami. Kita bikin baru, kita coba tularkan ke semua para pihak. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi kami sampaikan. Kami ingin sekali mengutarakan data-data kami. Jadi, Pak Ade udah bolak-balik pesan saya, harus diperbanyak, Bu Sinta. Jangan cuma perbanyak juga kualitas dan kuantitas dan kualitasnya. Jadi Pak Ade sudah mengeluarkan PRK BP2 SDM nomor 6/2023 dan keluar di bulan Juni lalu. Ada levelingnya. Yang penting sekolah punya itikad baik, ingin saja langsung bikin surat ke kami, langsung masuk sekolah Adiwiyata level 1. Tahu-tahu bikin SK nih, SK kepala sekolah, ada timnya. Jeng-jeng-jeng-jeng, bisa masuk level 2. Kalau level 3 seperti biasa yang di kabupaten kota, keempat yang provinsi, yang kelima nasional, yang keenam adalah Adiwiyata Mandiri. Nah, Bapak-Ibu sekalian, silakan daftarkan update sekolah Bapak-Ibu sekalian di link atas ini. Kami siap membantu mendampingi Bapak-Ibu sekalian. Jangan tunggu tahun depan, nanti pulang, mari kita bareng-bareng. Saya akan bagi tim saya sesuai dengan pesannya Pak Ade. Harus dibagi per
P3E, saya sudah menugaskan yang Sumatera nanti ada Pak Dr. Edi. Pak Dr. Edi mana ya Pak Edi Karyadi? Pak Edi, nah Pak Edi dari Sumatera, nanti ada Bu Asri di Jawa. Bu Asri mana ya? Waduh, belum kita semua nanti tenang, tunggu tanggal mainnya Pak Ibu ya. Lanjut. Baik, ini yang mau kami spill. Jadi di tahun ini, lanjut. Alhamdulillah ada 2.000 sekolah yang memasukkan data ke kami, walaupun dengan penilaian-penilaian hasil seleksi administrasi dan lain-lain, jadi berkurang menjadi 1.400 sekolah, kemudian menjadi 1.300 sekolah, akhirnya 1.002 sekolah yang kami coba review oleh 99 tim kami, termasuk Bu Aulia nih. Bu Aulia, boleh berdiri? Ini yang paling galak. Boleh berdiri? Ayo, ini tim penilai adik biasa juga. Mbak, makasih sudah datang. Maaf ya. Lanjut. Oke, jadi Bapak-Ibu sekalian, syukur Alhamdulillah, di tahun ini ada 134 sekolah, sehingga meningkat 42,5%. Ada sekolah adiwiata nasional sejumlah 470 sekolah, meningkat 36,7%, sehingga peningkatan dari tahun lalu 27% secara keseluruhan. Dan senang sekali seperti yang tadi saya tamparkan, ada 2.000 sekolah yang memasukkan datanya kepada kami, dan dengan terus-menerus sosialisasi, bintek, webinar, talkshow, coaching klinik, silakan Bapak-Ibu bersurat kepada kami, nanti kami akan coba fasilitasi pendampingan dengan Bapak-Ibu sekalian. Lanjut. Nah, tahun ini yang baru adalah para penilai adiwiatanya, kami uji kompetensi. Ada 99 orang, tadi yang termasuk Bu Aulia. Ini ada dari Kementerian LHK, ada dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada dari Kementerian Agama, Dalam Negeri, Perguruan Tinggi, Praktisi Pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dan ini semua pakai assessment, ada nilainya juga. Boleh dibilangin nggak ya, khusus nilainya? Bagus dan bagus sekali kok. Jadi mudah-mudahan nanti di daerah juga tim penilainya bisa di-assess ya. Lalu ada tindak lanjut PKS, terkait gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di satuan pendidikan. Jadi di tingkat eselon 1, ini sudah diturunkan, insya Allah kami di tingkat eselon 2 akan menindaklanjuti yang lebih konkret. Lanjut, mungkin ini terakhir ya. Jadi kita punya potensi juga, madrasah-madrasah, insya Allah kami dengan Kementerian Agama, dengan Badan Akreditasi Madrasah juga ingin mencari strategi yang lebih pas ya, supaya lebih cepat lagi akselerasi dari sekolah adiwiata ini. Kerjasama internasional, Alhamdulillah, ini banyak sekali. Bu Susi sering menjadi pembicara ini di UNESCO. Kemudian kami juga mengirim secara rutin ASEAN Eco School. Nanti juga ada ibu dari Cirebon, ibu Berterun. Nanti akan menjelaskan bagaimana pengalamannya dan juga banyak kerjasama-kerjasama dengan lembaga internasional lainnya. Dengan mitra-mitra, sekarang ya secara resmi, sudah dengan Danone Indonesia, Amerta Indah Insotsuka, Santori Beverage, lalu juga Asa Internasional. Insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi. Ini baru kenal dengan Adaro, Nestle juga sudah akan kita bekerja sama ya Pak ya. Insya Allah nanti ke depannya kita akan lebih banyak lagi mitra-mitra yang khusus mengenai pendidikan lingkungan hidup. Dan yang terbaru, desakan Pak Ade, desakan Bu Menteri, ada hadiah kepada sekolah adiwiata mandiri walaupun hati perwakilan. Boleh tepuk tangannya Bapak-Ibu? Insya Allah, kalau tahun ini baru 20 sekolah dulu yang mewakili, tahun depan bisa semua sekolah. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah terus untuk meningkatkan jumlah dari sekolah adiwiata mandiri dan juga hadiahnya ya Bapak-Ibu ya. Jangan hanya piala dan piaga. Lanjut. Baik, ini mungkin inovasi-inovasinya. Lanjut saja. Lanjut saja, oh, ini dia. Nama-namanya. Mau tahu atau mau tahu? Baik, nanti bakalan saya masuk di dalam link materi. Tapi di belakang Bapak-Ibu sekalian.
mungkin ini tadi disampaikan Pak Ade kepada bahwa perlunya pentahelix dari gerakan perilaku dan juga lingkungan hidup di sekolah atau program adidata ini. Ada pemerintah, ada akademisi, ada media, ada dunia usaha, ada masyarakat. Ini masih banyak sekali listnya. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Mulai dari sekarang, mulai dari kita, mulai berkolaborasi. Mungkin itu sedikit dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sinta. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi dimulai dari 10 sekolah di Pulau Jawa lalu jadi 5.000-an. Sekarang seluruh Indonesia sudah hampir 28.000 gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa terus ditularkan ya ke sekolah-sekolah lainnya ya. Baik, saya ingin bertanya kali ini ke Pak Karyanto. Tadi juga dikatakan bahwa Pak Karyanto ini selain secara korporasi, secara mandiri pun juga sudah membangun pendidikan yang inklusif begitu. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa memasukkan juga pada sekolah-sekolah ini adanya kurikulum mengenai air ya Pak. Mungkin bisa dibagi ke sini Pak, apa-apa saja yang sudah dilakukan ini. Terima kasih Mbak Tasya. Saya ada paparan boleh disampaikan. Ya, ya. 10 menit Pak, kalau boleh ya Pak ya. Tapi bisa dilanjutkan di sesi diskusi juga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih Bapak Ade, Ibu Sinta atas kesempatannya. Tadi saya di sini terserah saya belajar. Tadi pada waktu Bu Kepala Bu Sinta menyampaikan paparan terkait dengan gerakan BBLHS ini, ada beberapa hal yang apa namanya, tentunya akan bahasa anak-anak sekarang itu dilihat ya, dengan apa yang harusnya dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. Nah, di slide berikutnya, ini sekilas Bapak Ibu sebelum saya sampaikan beberapa poin di next slide. Nah, sekilas ini perkenalan Danone, semoga sudah cukup mengenal. Nah, kita di Indonesia cukup lama dengan produk kita ada kuah, kemudian ada susu, ya, ada SKM, BKM, dan sebagainya. Nah, kemudian saya akan masuk ke topiknya. Kebetulan kita akan beroperasi di Indonesia. Tadi Bu Sinta menyampaikan di next slide, lanjut. Nah, tadi kita sempat sampaikan bahwa negara kita luar biasa dengan apa keanekaragaman hayati yang harus kita jaga. Nah, di sisi yang lain memang kita harus akui kita masih menghadapi permasalahan terkait dengan lingkungan, salah satunya adalah sampah atau mungkin air juga ya, yang memang harus kita selesaikan bersama. Nah, pertanyaannya lanjut, pertanyaannya adalah next, ya pertanyaannya adalah peran industri itu seperti apa? Nah, ini tentunya kalau saya seringkali berdialog dengan apa banyak teman-teman baik dari aktivis maupun dari akademisi ataupun dari masyarakat secara luas, industri ini menghasilkan sampah dengan dampak ke lingkungan, terus apa yang bisa dilakukan? Nah, ini sekilas Bapak Ibu dilanjut ya di next slide, sekilas saja apa yang kita lakukan di Danone Indonesia. Next. Ini terkait dengan topik sampah Bapak-Ibu. Jadi memang kita memproduksi produk yang kita pasarkan di market, di pasar, itu juga menghasilkan sampah ya dalam hal ini. Nah, kita mempunyai komitmen untuk mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pengumpulan, meningkatkan daur ulang dengan beberapa inisiatif. Dan pertama adalah kita berinovasi. Kita pastikan kita memakai kemasan yang bisa digunakan ulang terus menerus seperti galon ya contohnya, atau kemasan yang bisa mengandung bahan daur ulang. Nah, itu yang kita lakukan. Tentunya untuk mengumpulkan kemasan-kemasan yang bisa diulang, kemudian itu bisa dijadikan bahan recycle, kita harus melakukan inisiatif collection atau pengumpulan di seluruh Indonesia. Nah, jadi di sebelah kanan saya, itu inisiatif.
Kemudian yang kedua adalah tentunya selain inisiatif untuk pengumpulan, kita harus memastikan juga kita tentunya ya berkolaborasi untuk melakukan inisiatif mengedukasi publik, masyarakat, termasuk juga anak-anak sekolah lewat edukasi. Nah, itu menjadi salah satu target kita. Nah, di slide berikutnya, ya, lanjut, next slide. Nah, kemasan-kemasan yang kita kumpulkan itu kita olah dengan teknologi yang sangat tinggi untuk menjadi bahan baku kemasan botol barunya Aqua. Di slide berikutnya, nah ini adalah contoh kemasan yang memakai bahan 100% plastik daur ulang, dan ini bisa didaur ulang terus-menerus secara keberlanjutan. Nah, di slide berikutnya, nah sekarang itu inisiatif collection ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa diskusi jika ada pertanyaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa edukasi itu penting? Nah, Bu Sinta sempat sampaikan tadi banyak hal yang terkait dengan edukasi, tapi visi kita adalah kita melihat bahwa edukasi itu harus berjalan hand in hand atau bersama-sama dengan inisiatif yang kami lakukan melakukan inisiatif pengumpulan dan kemasan itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, di slide berikutnya apa sih contoh apa namanya inisiatif untuk edukasi? Ini edukasi yang non formal ya Bapak Ibu. Jadi lewat kampanye, lewat apa? Ada KOL, ada apa namanya? Misalkan kita menempatkan collection point, dropbox, kita edukasi lewat daur ulang menjadi apa? Tekstil misalnya, itu adalah contoh-contoh campaign yang kita lakukan dengan konsumen-konsumen kita. Nah, di slide berikutnya, itu juga termasuk bagaimana kita buat edukasi terkait dengan lingkungan, terkait dengan sampah, itu kita lakukan dengan cara yang kreatif, menyenangkan, fun, bahwa sampah itu kalau dikelola itu enggak mencemar lingkungan, tidak kotor, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah apa campaign kita untuk konsumen. Nah, di slide berikutnya kita berpikir bahwa next, lanjut. Nah, bahwa kita melakukan, kita perlu melakukan pendekatan yang TSM ya, terstruktur dan sistematis dan secara masif, sehingga kita mempunyai inisiatif yang dikumpul oleh Kemendikbud juga dengan KLHK tentunya untuk membuat modul edukasi, yaitu sampah tanggung jawab. Nah, modul ini apa namanya dikembangkan sebagai bahan tambahan buat Bapak Ibu semua untuk materi ajar. Jadi di slide berikutnya itu bisa dilihat ya kita ada modulnya di depan ada bus kita ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut, jadi bagaimana konten dari buku ini adalah materi terkait dengan apa itu sampah, kenapa kita menjadikan sampah, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah dan lain sebagainya. Dan ini kita punya materi ajar untuk guru maupun juga untuk anak-anak. Kemudian di slide berikutnya ada juga modul yang online. Ini tadi materi ya di next slide. Online itu lewat sekolah.mu. Di next slide dilanjut. Ini adalah modul online yang bisa diakses oleh siapapun untuk belajar tentang sampah. Nah, di slide berikutnya kita juga membuat modul tambahan yang dalam hal ini terkait dengan lingkungan ini tadi sejalan dengan materi untuk gerakan BPLAS ini untuk konservasi air, tanaman pohon dan lain sebagainya. Kemudian ada satu lagi si perikku ini untuk healthy lifestyle, perilaku hidup sehat. Yang ini saya sempat ngobrol dengan peserta adalah terkait dengan energi ya. Semoga kita bisa berkontribusi untuk topik climate change. Nah, di slide berikutnya tentunya apa namanya kita terima kasih sekali difasilitasi oleh KLHK dalam hal ini untuk mencoba memasukkan modul ini menjadi salah satu materi referensi di gerakan PBLHS di sekolah-sekolah adiwiyata maupun yang akan menjadi adiwiyata. Nah, di next slide. Nah, ini adalah setelah kita membuat menandatangani partnership dengan KLHK, kita tentunya berpikir, oh ini nggak bisa sekedar
monitor apakah sesuai dengan komitmen kita ke Bu Sinta pada waktu itu. Tentunya harapannya ke depan kita bisa lebih banyak lagi sekolah yang terekspos dan didampingi untuk mendapatkan standar lagi ya. Bisa tentunya kurang lebih seperti itu, Pak Gagul. Tentunya sekali lagi kembali ke yang tadi sampaikan Bu Sinta, kolaborasi ini harus kita lakukan secara pentahelik lima pihak, dan satu pihak yang terlibat di sini alhamdulillah tentunya kita juga sangat senang, yaitu mewakili pihak swasta atau private sector. Demikian, Pak. Baik, pertama kesempatan Karyanto, mudah-mudahan ini juga menular juga ya Bu ya, buat pelaku usaha yang terus terlibat. Dan selanjutnya saya mempersilakan kepada Ibu Dia tadi dari PT Agro, ini juga dikatakan sudah mulai ya di lumayan ada 50 sekolah, 47 sekolah di wilayah Kalimantan ya. Ini juga sangat potensial bagaimana untuk terus mengembangkan gerakan PPRKS. Kami persilakan Bu Dia. Baik, terima kasih Mbak Tasya, izin Pak Ade, Bu Sinta, terima kasih banyak atas kesempatannya. Senang sekali menjadi bagian dari acara ini. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia dari PT Agro Energi Indonesia Tbk. Kali ini izin saya mewakili Agro bisa menyampaikan kontribusi apa sih yang selama ini sudah dan bisa kita jalankan bersama dengan Ibu Sinta dan Pak Ade untuk mewujudkan ekosistem yang peduli lingkungan. Mungkin next. Pertama, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin belum banyak yang tahu tentang perusahaan kami, Agro Energi Indonesia Tbk. Kami ini bergerak di bidang pertambangan dan energi di Indonesia. Jadi sudah terintegrasi bisnisnya dari pertambangan, logistik, sampai dengan power. Kami menjalankan misi salah satunya mungkin Bapak Ibu bisa lihat adalah mendukung pembangunan masyarakat dan negara yang juga berwawasan lingkungan. Lokasi utama kami ada di Kalimantan Selatan. Mungkin Bapak Ibu ada di sini dari Kalimantan Selatan? Masih ya Bapak. Jadi di situ adalah Kalimantan Selatan, lokasi tambang terbesar kami. Ada lokasi yang lain juga di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan beberapa daerah di Indonesia lainnya. Next. Sebagai bagian dari pentahelix yang tadi Bu Sinta karena itu tadi sampaikan, kami dari mitra dunia usaha ini juga memegang peran penting bagaimana membangun budaya yang peduli lingkungan. Kami sendiri secara grup ini ingin sekali mewujudkan kontribusi kami sebagai pihak yang memiliki kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat sosial dan juga ekonomi nasional secara keseluruhan. Upaya-upaya kami juga sudah melakukan di berbagai sektor termasuk untuk upaya-upaya terkait climate change, kemudian renewable energy, bagaimana pengelolaan sampah sampai dengan B3-nya, kemudian efisiensi air dan juga biodiversity match. Nah, untuk sebelum bergerak ke bagaimana para kami ke sekolah, kami juga ingin share terlebih dahulu bagaimana kami membangun budaya di internal kami sendiri nih. Jadi kami yakin bahwa upaya kami untuk menyebarkan itu perlu didahului dulu bagaimana budaya kami di internal gitu. Jadi dari visi yang sudah ditetapkan oleh pimpinan-pimpinan kami ini juga untuk membangun budaya tersebut perlu dibuat suatu kebijakan dan juga standar-standar yang perlu dicapai bersama. Jadi baik dari internal maupun juga untuk program-program yang disusun pendampingan ke sekolah, saya rasa perlu untuk memastikannya ini perlu adanya kebijakan-kebijakan dan target-target yang bisa disepakati bersama sehingga memastikan bahwa upaya tersebut bisa berjalan dengan baik dan juga budayanya sudah melekat nih di pribadi masing-masing untuk dijalankan sehari-hari. Next. Nah, berbagai upaya ini kita sudah lakukan untuk menjalankan
betul bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan lingkungan ini. Next. Berbagai upaya tersebut kami sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh KLHK. Alhamdulillah kami sudah 5 kali mendapatkan program emas dari KLHK, sebuah penghargaan tertinggi untuk dunia usaha. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Jadi kami juga achievement ini bukan hanya menjadi target kami, tapi kami ini yakin bahwa ini hanya sebagai apa ya, bukan menjadi target utama, tapi ini sebuah penghargaan lah dari KLHK, bonus ya Bu, betul. Jadi kami yakin ketika kami menjalankan apa yang menjadi peraturan, kemudian misi-misi tersebut juga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara, kami yakin itu bisa menjadi support kami sebagai pihak industri. Ini salah satu upaya untuk reklamasi dan rehabilitasi sebagai apa namanya perusahaan pertambangan yang di sana. Nah, ini sebagai inti dari acara ini Adi Riata, izin Bu Sinta sebenarnya kami dari tahun mungkin kurang lebih 10 tahun kami juga sudah menjadi bagian dari program ini. Secara total kami sudah mendampingi 47 sekolah binaan di area operasi kami di Kalimantan dengan berbagai capaian dari sekolah-sekolah tersebut dan juga sudah menyentuh 57.000 siswa di area kami. Yang kami lihat dari proses pendampingan yang kami jalankan di Bu Sinta perlu adanya memang komitmen dari masing-masing sekolah bahwa hal ini penting, budaya ini penting, sehingga juga mereka dalam menjalankan segala target-target dalam Adiwiyata ini juga sama-sama nih, jadi baik pihak industri, kemudian PT.HLS yang ada di dalamnya untuk mewujudkan hal tersebut bisa lebih mudah untuk mencapai progres target, mungkin bisa sampai mandiri malah. Jadi salah satu sekolah yang kami dampingi SMA 1 Tanta, mungkin ini salah satu sekolah yang memiliki prestasi yang paling tinggi di antara sekolah binaan kami. Nah, upaya-upaya ini kami melihat berbagai dampak yang sudah muncul adalah budayanya itu kembali lagi baik dari segala upaya yang dilakukan KLHK. Kami yakin bahwa ini targetnya adalah menciptakan generasi-generasi yang peduli lingkungan nih, jadi bukan hanya nilai-nilai mungkin yang dicatat dari yang tadi presentasi Bu Sinta, tapi mungkin outcome-nya nanti adalah bagaimana menghasilkan generasi-generasi muda yang memang isinya adalah untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih baik secara nasional gitu. Jadi kita lihat dari kehidupan sehari-hari mereka udah terbiasa untuk membuang sampah di tempatnya, udah meminimalkan penggunaan plastik, kemudian menanam pohon dan berbagai langkah lainnya. Next. Selain Adiwiyata, kami juga mendampingi para generasi muda ini bukan hanya dari program Adiwiyata, tapi juga kami ada namanya program Adaro Green Warrior. Jadi kami mengirim
karyanya. Jadi menggerakkan massa baik dari kalangan akademisi, kalangan pemerintahan, ini turun semua untuk bisa berpartisipasi di acara Klinak Tabalong dan Klinak Balongan ini. Jadi bukan hanya proses pelatihannya saja, tapi kita mengharapkan mereka bisa menjadi agen perubahan. Next. Nah, ini Bapak dari Kalsel pasti kenal nih. Ini namanya Bekantan, monyet endemik dari Kalimantan. Tadi juga Bu Sinta menekankan pentingnya keragaman hayati di area kita. Next. Kami sadar bahwa monyet bekantan ini juga merupakan suatu kebanggaan dari Indonesia yang perlu dilestarikan. Nah, program kami juga memang beberapa menyentuh program konservasi bekantan ini, baik yang di area operasi pertambangan kami maupun juga di luar area operasi kami. Pertama kami pertama kami melakukan sinergi program pasca tambang dengan konservasi keragaman hayati khususnya bekantan ini di area pasca tambang kami untuk memastikan bahwa ekosistem yang sudah kami gunakan untuk pertambangan ini sudah tercipta lingkungan baru yang bisa digunakan untuk hidup yang layak untuk bekantan. Jadi bisa dilihat mereka bisa kembali lagi di area tersebut, di area pasca tambang kami. Nah, selain itu, next, kami juga melakukan program untuk konservasi bekantan di Taman Wisata Alam Pulau Gabut. Ini areanya di lebih dekat dari Banjarmasin, jadi mungkin untuk wisata ini bisa menjadi tujuan wisata. Jadi konsepnya adalah awalnya Pulau Bekantan, Pulau Gabut yang ada di foto ini yang Bapak Ibu bisa lihat, awalnya tidak seperti ini penuh sampah karena ada di tengah sungai, jadi banyak sampah yang akhirnya nyangkut di area tersebut. Nah, kita melakukan berbagai upaya bersama masyarakat dengan konsep pemberdayaan masyarakat, bagaimana caranya mengembalikan fungsi dari pulau ini, dari bersih-bersihnya, dari penanaman flora fauna yang cocok dengan bekantan ini, sehingga membuat ekosistem yang ramah untuk bekantan. Jadi sekarang ini sudah bisa menjadi tujuan wisata Bapak Ibu, nanti kalau berkunjung ke Banjarmasin mungkin satu jam dua jam bisa nyampe di Taman Wisata Pulau Bakut ini untuk bisa satu hal dalam program ini juga kami melibatkan berbagai pihak Ibu, jadi dari para akademisi dan juga untuk masyarakat kita libatkan, dan hasilnya ini pun menjadi kunjungan untuk studi para sekolah-sekolah. Mungkin itu dulu nanti kita jalankan. Baik, terima kasih sebentar sekali lagi untuk Ibu Dian Kisari dari KPA Daro. Tapi saya ingin langsung nih ke Ibu Dian mau tanya, untuk sekolah-sekolah tadi dikatakan sudah ada 47 sekolah yang menjadi binaan, ada kriteria khusus nggak sih mungkin untuk sekolah-sekolah yang juga ingin gitu mendapatkan binaan? Ya, pertama kami memang fokus di area operasi kami dulu, jadi area-area ini kami karena basisnya kita ingin adanya kerjasama teknologi sini. Jadi pertama kita diskusi dengan Pemda terkait sekolah mana nih yang komitmennya sudah ada yang bisa kita bantu. Karena kami yakin kalau misalnya kami saja yang ingin membantu sementara sekolahnya belum siap, itu hasilnya belum bisa. Jadi pertama kami ingin ada komitmennya dulu dari sekolah dan juga dari pihak Pemda ini mendapatkan tanggapan positif untuk bisa kita kembangkan bersama. Baik, komitmen dari sekolah, dukungan dari pemerintah ya. Kalau Pak Arianto, Pak, kalau tadi dikatakan Danon juga secara berkala ya ingin mendapatkan pengukuran, itu seperti apa sih Pak? Apa yang sudah terlihat terutama untuk mengukur apakah perilaku ramah lingkungan hidupnya atau apa ya? Mungkin bisa dibagikan di sini. Memang dalam program ini kita lakukan karena ini sangat penting ya, kita harus melakukan impact assessment atau impact measurement atas apa yang dilakukan. Ini salah satu contoh aja, kebetulan beberapa waktu yang lalu mana saya juga hadir, kita meluncurkan program atau modul edukasi pahlawan cilik di Jakarta, karena kita melihat bahwa modul terkait dengan atau materi aja
selama kita mencoba berkolaborasi dalam hal ini dibantu oleh Universitas Indonesia, Sekolah Tugu, Menikbud, kemudian dukungan luar biasa dari KLHK dan beberapa direktorat yang relevan terkait dengan itu review. Jadi itu sangat komprehensif. Nah, terus dari 10 tahun sejak setelah ini kita akan melakukan launching bersama Kemendikbud, Ristek dan juga KLHK. Nah, pada waktu kita lakukan soft launch itu kita sudah mulai mencoba untuk melakukan eksperimen di beberapa sekolah. Jadi ada 33 sekolah yang kita lakukan eksperimen untuk untuk mulai memberikan materi ajar itu ke anak-anak. Nah, sebelum kita lakukan itu kita lakukan assessment dulu. Jadi untuk mengetahui seberapa pemahaman anak-anak terkait dengan topik AIR seperti itu. Ada beberapa parameter, saya tidak terlalu ingat persis parameternya seperti apa. Semacam peritas di dalam ya. Kemudian kita berikan materi ajar selama beberapa bulan. Nah, setelah itu kita akan lakukan proses. Memang ini sedang dalam proses, tetapi setelah ini kita akan mencoba untuk melihat impact-nya seperti itu. Nah, dan kita lakukan, nah, harapannya memang ini kita lakukan ke sekolah-sekolah yang menjadi binaan dari Danau. Kita melakukan atas materi ajar before dan afternya untuk anak-anak itu. Oke, okay. Nah, kalau dari Adaro seperti apa? Apakah juga ada evaluasi khusus gitu? Ya, kalau kami bahkan jadi lebih ke target. Jadi di depan tuh kita udah sama-sama diskusi dulu nih, Natasha. Jadi target kita apa sih setahun ini? Jadi jangan langsung jangka panjang, tapi per tahun nih. Bertahap, gitu. Tahun ini kita mau capai apa dulu sih, gitu. Apa yang perlu kita support untuk mencapai target itu. Jadi mungkin jadinya mungkin dari pihak sekolah juga jadinya tidak. Jadi lebih real gitu langkahnya. Ya, oke, baik. Nah, ini juga berkaitan. Saya ingin bertanya ke Ibu Sinta. Ini kan kalau kita lihat ada 6 aspek yang dicakup oleh gerakan ini. Itu kan nggak semua sekolah mungkin bisa mengejar 6-6-nya, Bu, ya? Atau mungkin sudah ada komitmen tadi, itu kan luar nyata untuk membangun kesadaran dan komitmen saja sudah sulit, tapi untuk mencapainya lagi, apakah mungkin ya ada sekolah-sekolah yang, aduh, Bu, saya mungkin bisa lah untuk disanitasinya, tapi ini untuk masalah konservasi atau 3R-nya, ini kira-kira bisa dibantu nggak ya, Bu, ya? Biar kita bisa lebih berkembang lagi. Ini dari tim Bu Sita sendiri bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi memang ini yang sedang kami coba akselerasikan. Jadi selain di tahun ini kita mulai dari penilaiannya dulu. Penilaiannya dulu disamakan kompetensinya. Jadi kemarin juga ada bersama dengan pusat salah satu pusat standarisasi di tempat kami. Jadi semua penilai di data pusat kita pakai uji kompetensi sehingga diharapkan kita mempunyai standar yang sama. Nah, tapi memang ternyata kemampuan atau kualifikasi dari masing-masing sekolah itu berbeda-beda sekali dan sangat bisa dikatakan sangat jauh dari satu daerah ke satu daerahnya. Ini kita lagi sedang coba ada suatu clearing, balai clearing gitu ya, yang bisa menginspirasi satu sekolah dengan sekolah lainnya. Kami juga coba dengan media-media yang zaman sekarang seperti media sosial itu bagaimana nanti kita bisa saling mengisi, saling menselaraskan, gitu ya, saling menginspirasi seperti itu sih. Ada bantuan atau misalnya nih mereka perlu juga nih untuk di coaching lah kurang lebih seperti itu. Apakah ada juga memungkinkan itu atau masih dalam rencana mungkin? Ya pernah kami membuat berbagai panduan. Insya Allah kedepannya kami akan mencoba memperbanyak lagi ya atau mengembangkan dan ya salah satunya
harus ya, kita harus berubah ke digital. Dan syukur sekali ini kelihatan sekali perubahan. Jadi zaman dulu itu dokumen adiwiyata yang dikirimkan wah tebal sekali, lalu pindah USB-USB sampai kita banyak sekali USB-USB. Sekarang alhamdulillah kita semua buka pakai akses internet, walaupun di batas penilaian itu batas waktu suka jam itu jadinya ya, karena semua kita itu mengirim pada waktu yang sama. Mungkin nanti Patriarka bisa bantu eksplorasi lagi. Patriarka sudah lama bergabung dengan kita, jadi nanti mungkin bisa eksplorasi dengan Patriarka. Terima kasih, ini waktunya sempit, jadi saya persilakan langsung kepada Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya atau wah langsung banyak ini. Satu persatu dulu ya, baik. Jadi saya melihat Ibu yang di tengah, boleh? Ini dari panitia ada? Atau ini jangan apa-apa. Nanti ya Pak Esta ini ya Pak. Bapak juga yang datang nanti ya Pak ya. Bermudahan sempat semua. Silakan dengan Ibu siapa dari mana? Terima kasih. Saya Rosalia Sejantati. Dari Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia. Visi kami adalah mendukung pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Saat ini kami memiliki 29 dewan pengurus wilayah, terdiri dari 1 dari Bali, 2 di Sulawesi Selatan, yaitu Wajo dan Goa, juga 1 di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, yang sedang membentuk forum bersama beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan, serta 26 wilayah kota di Jawa. Nah, ya, kami ingin mengucapkan terima kasih. Tadi Bapak Balguna menyampaikan berita gembira bahwa kontribusi mitra usaha itu tahun depan akan didistribusikan ke sekolah-sekolah adiwiyata. Ini tentu saja menjadi berita baik untuk teman-teman penggiat yang selama ini ada kalanya mempertanyakan apresiasi itu. Nah, saat ini kami sudah memapar, jadi sekolah yang terpapar dari himpunan penggiat adiwiyata Indonesia itu 857 sekolah, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan kontribusi dari dunia usaha, maka kolaborasi pentahelik bisa segera dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi kembali kami sangat mengharapkan dorongan ini. Selama ini kami disupport oleh PT Astra Internasional TBK. Jadi mudah-mudahan ke depan sekolah adiwiyata semakin jaya dan himpunan penggiat adiwiyata bisa mampu memberikan kontribusi yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bapak apa saja ya dari Ibu Rosaria ya. Suaranya luar biasa menyejukkan hati ya. Ini suara Ibu Rosaria tadi ada Bapak yang di sebelah sini. Boleh? Mohon maaf, waktunya sempit, langsung ada pertanyaan. Yaitu Hasan Ibu Sbi tadi. Dan
pimpin sampai ke bawah sehingga kami merasakan semuanya. Baik, dengan Pak siapa maaf Pak? Aku terima kasih banyak Pak Ustaz dari Sidoarjo. Boleh langsung ditanggapi singkat saja Pak Karyanto. Baik, terima kasih Pak Kuman. Jadi kami ya, satu orang tinggal di Jati Pak Sidoarjo. Ya, terima kasih. Pertanyaannya baik sekali. Memang yang harus kita akui bahwa memang ada permasalahan terkait dengan plastik. Nah, pertama kemasan-kemasan dari plastik yang masih belum terubah. Nah, saya kembalikan ke spesifik terkait dengan inisiatif kami di Adiwiyata. Memang kita baru mulai di Jawa Tengah, Jogja, dan juga Jawa Barat. Kita harapkan di Jawa Timur kita juga akan bisa segera. Memang kondisi yang sama itu terjadi di beberapa sekolah yang kami dampingi, di mana memang salah satu upaya yang kami lakukan adalah pembentukan bank sampah sekolah. Nah, bank sampah sekolah itu kan harapannya bisa mengolah sampah di secara mandiri di sekolah itu, tetapi memang seringkali permasalahannya itu kalau dari sisi infrastruktur sih cabang bisa nanti kita support. Tetapi yang menjadi tantangan adalah setelah sampah itu terkelola itu nanti kemana? Seperti itu, jadi seringkali menjadi tantangan. Kalau misalkan di sekitar situ ada ekosistem yang mendukung seperti bank sampah atau pengumpul plastik, nah itu mudah. Nah, nanti kita coba untuk mencoba mulai memfasilitasi untuk mengkoneksikan para sekolah dengan collection system, ya, sistem koleksi yang ada di sekolah-sekolah itu. Jadi itu kita lakukan, ya kita bertahan, ya, kita baru mulai beberapa tahun yang lalu, semoga kita bisa lebih banyak lagi yang dicakup. Nah, nanti kita bisa diskusi yang terkait dengan candi. Saya candi masih di kota, nggak terlalu susah ini. Terima kasih. Baik, satu kali terakhir saja Bapak yang di belakang ya, sudah dari tadi. Iya, Bapak. Ya. Boleh. Oh ya, nanti izinnya dari itu boleh ya. Ini kita waktunya agak mepet sedikit, tapi nanti masih ada sesi yang kedua ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa disambung. Silakan Pak. Ya, Bu Sinta ya. Baik, terima kasih Pak.
baik. Jadi terima kasih keteladanan yang sudah diberikan. Sama Pak, saya juga harus kasih keteladanan. Saya bilang sama teman-teman, kita minta apa kantinnya sekolah di Riata tanpa plastik, kantin di sini, ini ada juga wanita di belakang buka kantin, harus nggak boleh ada kemasan plastiknya. Jadi memang untuk dana ini, kami coba nanti duduk bersama dengan dinas apa kemudian pendidikan dan kebudayaan Ristek. Sebetulnya tapi saya kayaknya nggak kapasitasnya untuk menyampaikan dana di sana. Jadi yang akan kami coba lakukan adalah kami intervensi juga ya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinas-dinas yang lainnya, dan kemarin Bu Menteri juga sudah menyampaikan perlu ada dana insentif daerah DIT yang ini untuk sebagai korelasi dari prestasinya. Ketika Jawa Timur begitu banyak sekolah adibidat kegiatannya, ketika Jawa Tengah begitu banyak prosentase sekolah adibidatannya, harusnya DIT-nya itu lebih ditingkatkan, apa DIT-nya lebih besar daripada yang berprestasi. Lalu juga Bu Menteri juga meminta kita untuk mengajak berbagai pihak lagi supaya ada dana untuk meningkatkan sarpras ini ya Bapak Ibu sekalian, betul. Tapi saya tuh juga melihat ya, kadang-kadang saya tuh melihat di Bandara Soekarno-Hatta yang datangnya itu pasti pada punya uang untuk naik pesawat Garuda gitu ya. Yang datangnya juga dokter-dokter, tapi saya suka melihat sampah terpilahnya itu kok ya nggak terpilah juga gitu ya. Jadi saya ini sarprasnya udah ada, pinter-pinter dokter-dokter datang, tapi kok masih belum terlalu berbudaya. Nah, jadi Pak, ayo kita sama-sama aja terkait dengan kita coba berbagai usaha, namun di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita mulai dengan tadi kriteria pemilihan kepala daerah yang akan diberikan hadiah khusus untuk karena terkait dengan beberapa kegiatannya. Ternyata kemarin ini juga tidak hanya sekolah kegiatannya banyak, tidak hanya prosentase jumlah sekolah kegiatannya, tapi ada alokasi yang besar dari dinas lingkungan hidupnya. Mudah-mudahan ini salah satu yang menjadi solusi tadi yang diulang-ulang yang disampaikan oleh Pak Muhammad Kolis. Mungkin sedikitnya itu ya. Ya, baik, jadi kalau saya minta sedikit mungkin dari kepedulian juga mungkin kita sudah bisa mengapresiasi ya, dari peduli, sadar, dan yang penting kemudian menjadi mau untuk menjadi agen perubahan atau tidak, dan intinya lalu berkomitmen itu ya Bu ya, karena memang membangun kesadaran saja sudah cukup sulit, apalagi lalu mempertahankan komitmennya dan menikmatkan lagi ke depan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini selalu diberkati untuk tetap semangat ya Bapak Ibu membangun generasi ke depan yang lebih baik untuk peduli dan ramah lingkungan hidup. Nah, ini saya simpulkan sedikit dari talkshow di sesi pertama ini bahwa kita bersyukur sekali jumlah sekolah yang terlibat dalam gerakan PDLHS ini sudah terus meningkat dan bahkan diprediksi juga akan lebih terus meningkat lagi. Jumlah penerimaan kegiatannya juga meningkat. Mudah-mudahan ini terus menular ke sekolah-sekolah lain. Bapak Ibu di sini juga kami terus harapkan untuk bisa mengembangkan berbagai generasi ke depan yang lebih ramah lingkungan sebagai agen perubahan. Dan juga kontribusi para pelaku usaha di sini juga menjadi salah satu faktor yang cukup esensial ya, khususnya dalam membina sekolah-sekolah. Dan tentu saja dukungan atau bantuan pendanaan ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti untuk kedepannya. Baik, tepuk tangan untuk para narasumber kita di sesi pertama talkshow hari ini. Terima kasih banyak Ibu Sinta, Pak Karyanto, dan juga Ibu Dia. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, dan izinkan saya untuk mengundang narasumber di sesi yang kedua ini. Jadi, Bapak Ibu jangan khawatir kalau tadi, untuk saya belum keluar, masih ada sesi kedua loh Bapak Ibu. Di sini bisa juga. Namun dengan narasumber yang berbeda, kami juga kita harapkan bisa share pengalaman, berbagi juga insight-insight baru untuk Bapak Ibu nanti di
beliau ini adalah advisor di proyek kerjasama ASEAN Jerman. Ini sudah 3 tahun ya untuk proyek PR Proma, Industry Use Recycle to Protect Marine Environment and Coral Reefs. Ini basisnya di Jakarta, dan demikian ini sudah diimplementasikan di 4 negara ASEAN. Selanjutnya, ini saya undang ke Bumbu, di Indonesia sendiri sebenarnya
dikelola oleh GIZ itu di Indonesia itu sudah mencapai 43,6 juta euro dengan ada sekitar 100 proyek aktif yang dilaksanakan di level regional dan level global, termasuk regional di sini dalam arti kata tentunya Indonesia termasuk salah satunya. Dan juga ditekankan juga bahwa jadi kalau pemerintah Jerman itu punya semacam pedoman untuk kebijakan Indo-Pasifik, Indonesia salah satunya adalah bahwa ASEAN merupakan inti dari upaya pemerintah Jerman, dan Jerman sendiri adalah donor terbesar dari ASEAN itu dari semua negara yang ada di Eropa, dan sudah membiayai proyek-proyek yang terkait iklim dan juga lingkungan di ASEAN itu sekitar jumlahnya sekitar 30 juta euro dari tahun 2021. Nah, ini tadi yang bisa tekankan posisinya di sini adalah kerjasama kami dengan pihak ASEAN. Next. Nah, ini lebih dalamnya soal proyek kami. Jadi sebenarnya proyek ini itu fungsinya ada hadir untuk mendukung negara-negara anggota ASEAN. Salah satunya tentunya adalah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas implementasi mengurangi kebocoran sampah laut untuk melindungi ekosistem laut. Dan durasi proyeknya sebenarnya sudah berjalan dari bulan Juli 2020 sampai rencananya sampai bulan Juni 2025. Tapi dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini dengan KLHK itu kerjasamanya ditandatangani di awal tahun ini. Dan yang penting dari proyek ini adalah bahwa dikembangkannya solusi terintegrasi. Terintegrasinya itu seperti apa? Bahwa ada kerjasama multi pihak ini dari tadi mungkin juga sudah disebutkan ya, dengan mungkin kalau di sini disebutkannya dengan PPHX bahwa ada semua kerjasama multi pihak di proyek kami juga menghidupkan solusi tersebut di mana tentunya isu limbah plastik baik itu di darat maupun di laut itu adalah isu yang kompleks ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi butuh adanya kerjasama dari semua pihak, mau di pihak regional, di ASEAN dalam hal ini, nasional, ada KLHK dan kementerian lain yang terkait, di level lokal tentunya ada dinas-dinas, dan juga di level masyarakat, ada sekolah-sekolah, ada Bapak Ibu, gitu. Dan itu semua harus di harus diikut sertakan. Gitu. Nah, tapi secara proyek, memang proyek ini fungsinya untuk mendukung kalau ASEAN sebagai komunitas internasional itu punya yang namanya Regional Action Plan on Combating Marine Debris. Nanti di dalam akan saya jelaskan juga. Nah, ini adalah langkah aksi yang menjadi dasar dari ASEAN, seluruh negara ASEAN, untuk bergerak bersama mengatasi sampah laut. Gitu. Dan ngomongin sampah laut pasti juga ngomongin yang di hulunya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, okay, next. Nah, ini fokus negara dari KLPOMAR itu ada di 4 negara di ASEAN. Jadi tidak semua negara ASEAN memang yang diimplementasikan itu ada di, jadi fokusnya ada di negara-negara yang memiliki perbatasan langsung dengan sistem sungai Mekong. Mekong Delta mungkin kalau Bapak Ibu tahu itu biasanya di daerah negara-negara Indochina seperti Kamboja dan Vietnam dalam hal ini, dan juga negara-negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. Dan fokus yang menjadi proyek percontohannya di Indonesia maupun di Filipina itu adalah kota-kota pesisir. Jadi kota-kota pesisir itu biasanya memang mendapatkan beban sampah, terutama bukan hanya sampah di darat tapi juga sampah laut yang bawaan dari pulau-pulau di sekitarnya atau kota-kota di sekitarnya atau bahkan dari negara tetangga. Nah, itu mungkin jadi salah satu fokus kami juga. Next. Nah, pentingnya saya tadi sebut, saya tekankan adanya solusi yang terintegrasi. Kenapa? Karena dengan adanya solusi yang terintegrasi, kita juga bisa bekerja sama dengan multi pihak. Nah, ini tadi mungkin saya menekankan bahwa proyek ini bekerja sama pemerintah Jerman dengan ASEAN, tapi tidak serta-merta yang dikerjasamakan hanya dengan ASEAN saja. Kalau di level pertama yang level 1 kalau kami sebutnya itu memang kita bekerja samanya di level regional. Tapi kami juga sadar, kami aware bahwa ASEAN ini adalah komunitas. Jadi yang penting untuk bergerak adalah level nasionalnya juga. Nah, di mana hal ini tentunya ada kerjasama dengan KLHK di
level nasional ini kami kerjasama dengan Direktorat Pengurangan Sampah, Direktorat Penanganan Sampah, dan juga Direktorat Polusi Laut atau PPKPL. Dan nanti pihak selanjutnya yang juga perlu dikerjasamakan adalah seksual swasta. Ini juga penting karena tadi sudah diundang mungkin ini dari PGLHK mungkin bahkan sudah lebih sadar untuk bisa melibatkan sektor swasta di sini gitu. Dan kami pun dari pihak organisasi internasional juga melihat kepentingan tersebut gitu. Jadi bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, tapi juga dengan sektor swasta karena dari situ otomatis ada solusi integrasi tadi. Dan yang terakhir ada dari level lokal. Jadi saya tekankan lagi bahwa level lokal ini penting karena dari sinilah biasanya perilaku masyarakat, kemudian mungkin sekolah-sekolah dalam hal ini yang lebih cocok pada pertemuan hari ini, kemudian juga terkait juga dengan dinas-dinas, itu semua terjadi di level lokal. Dan itu kontribusinya ada di masyarakat pada umumnya. Nah, ini saya mau tekankan salah satu dukungan dari proyek kami itu terkait perubahan perilaku. Nah, ini tadi mungkin sudah banyak sekali disinggung oleh para panelis sebelumnya adalah bahwa perubahan perilaku ini itu penting, kami sadar itu. Dan otomatis dari yang kami lakukan, kami melakukan analisa terhadap 41 kampanye atau kampanye terkait perubahan perilaku yang terjadi di ASEAN. Dan dari hasil 41 kampanye tersebut, itu kami temukan bahwa yang jelas harus adanya kerangka metodologi dalam melakukan kampanye perubahan perilaku. Jadi ini mungkin bisa dicatat juga oleh Bapak Ibu nanti di sekolah-sekolah, ketika melakukan kampanye perubahan perilaku, proses metodologinya itu penting. Nah, yang kedua yang paling penting itu adalah proses monitoring dan evaluasinya. Jadi mungkin juga sudah disebutkan, jadi harus dilihat sebelum dan sesudahnya. Itu penting sekali. Nah, salah satu proyek percontohan kami di Transformer itu ada di Kota Manado. Mungkin ada di sini perwakilan dari Kota Manado? Atau ada pesisir lain? Kota pesisir lain mungkin? Oh ya, dari mungkin ya, atau mungkin dari Sulawesi Utara ya Bapak Ibu. Jadi Manado ini terpilih menjadi salah satu proyek percontohan dari proyek kami itu karena mendapatkan beban sampah laut yang cukup besar. Jadi selain dari kota sekitarnya juga dari bahkan dari negara tetangga otomatis makanya salah satu topik yang diangkat adalah perubahan perilaku itu bekerjasama dengan aktor-aktor di lokal termasuk salah satunya adalah sekolah. Next. Nah ini mungkin saya bisa cepat aja. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa yang kami lakukan di level regional ada knowledge partnership, pemerintah prevention ini bekerjasama dengan 3 lembaga internasional juga. Jadi ini bentuknya adalah knowledge sharing nih Bapak Ibu dan bisa diakses oleh siapa saja termasuk oleh Bapak Ibu juga. Next. Nah, mungkin ini saya sedikit pengen kasih lihat juga apa aja sih yang sebenarnya dikerjakan di negara-negara lain. Ada di Kamboja yang ingin saya tekankan salah satunya adalah terkait empowerment. Jadi penguatan grup-grup lingkungan yang ada di masyarakat anak muda terutama itu menjadi youth ambassador terkait solid waste management atau penanganan sampah. Nah itu juga dilakukannya melalui social media. Next, itu kalau di Kamboja. Kalau di Vietnam yang salah satu yang dilakukan adalah clean up. Clean up ini juga dilakukan bersama lokal organisasi kepemudaan di lokal daerah lokal dan ini juga akhirnya punya campaign yaitu berjudul Metro Cleaner. Next. Dan kalau di Philippines ini mungkin kalau yang dua tadi fokusnya adalah lebih ke grup kepemudaan atau organisasi kepemudaan, kalau di Philippines fokusnya lebih ke mahasiswa. Jadi mahasiswa dikerjasamakan yang ada di beberapa daerah di Philippines itu daerah Western Visayas dan juga di Guimaras Island itu ada beberapa kegiatan salah satunya adalah online program. Next juga. Nah ini mungkin yang terakhir di Indonesia. Sebenarnya kalau boleh jujur kita dari proyek kami memang belum banyak kegiatan bersama dengan PGLHK. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa kali kesempatan salah satunya dari dukungan partisipasi delegasi Indonesia salah satunya
tahun sedang dibulur di sini itu di Port ASEAN Eco Youth Eco School dan Second ASEAN Youth Eco Champion di Laos pada bulan Agustus 2023. Jadi mungkin Bu Nur juga bisa cerita bagaimana pengalamannya dan yang salah satu juga yang dalam pipeline itu adalah dukungan terkait kompilasi praktik baik dari metode pembelajaran perilaku hidup di sekolah-sekolah. Oke, next. Apakah masih ada? Oke. Let's do our part to use the cycle of to protect my environment and our lives. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi mungkin dari CNN Trial Roma ini tidak terlibat langsung dalam gerakan di KPRMA sendiri, tapi mungkin Bapak-Ibu di sini juga nanti bisa bertukar pikiran ya, khususnya JSN juga sudah berpengalaman untuk metode-metodenya nanti seperti apa, pengukurannya, mungkin ini juga bisa kita bisa saling bertukar pikiran di sini, karena ini fungsinya talk show ini juga di situ ya, untuk kita bagaimana kita bisa sama-sama meningkatkan peran kita di sini. Dan Ibu Nur Hayati, ini juga tepuk tangan sekali lagi, terima kasih atas itu, ini penghargaan yang dilakukan 4 tahun sekali, dan ini luar biasa dari SMP Negeri 2 Cilegon, ini yang mendapatkan penghargaannya mungkin bisa berbagi di sini bagaimana sih penerapan dari gerakan KPRKS ini di sekolah. Bisa di depan? Boleh, silakan. Izin Bu Sinta. Waktunya 10 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Siang habis kok kelihatannya ngantuk-ngantuk gitu ya. Kalau ngopi kayaknya kasih pit di belakang boleh. Saya tidak akan memaparkan sebuah presentasi, tapi saya sharing aja ya Bapak Ibu semua. Izin karena Bapak Ibu semua yang berkumpul di sini adalah Bapak Ibu yang hebat. Bapak Ibu juara. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Karena sekarang saya sama seperti Bapak Ibu semua. Sebagai peserta penerima penghargaan Sekolah Adiwiyana Mandiri. Sebetulnya, kalau memang yang saya berhasil, yang pertama tahun 2020 atau 2019 saja bisa saya bertugas di SMP Negeri 6 Alhamdulillah dari itu saya meraih penghargaan teman-teman untuk meraih prestasi Adiwiyana Nasional. Kemudian diberi tugas lagi atau mutasi ke SMP 2 Cilegon. Dan waktu itu memang perjalanannya sudah panjang, karena SMP 2 itu memang terkenal sekolah favorit. Dulunya sekolah RSBI. Kemudian sekolah mantap program Pemda Kota Cilegon. Terus saya juga dilepas di situ. Saya dalam hati saya mampu gak ya? Sekolah besar, sekolah hebat. Tapi bismillah. Dengan tawa itu yang baik, tawa itu yang berpasrah diri kepada Allah, ya impiannya terwujud menjadi ASEAN Eco School di tahun ini. Dan saya tidak lupa dengan Bu Hasan, kewanya Bu Hasan, Bu Rizka Hasan ya, beliau adalah satu alumni dengan anak saya yang bungsu di Universitas Indonesia, hanya beda jurusan ya. Anak saya masih koas dengan Fakultas Kedokteran Umum. Kemudian Pak Yadi, di sana teman saya. Waktu itu kita pasien masih itu, bukan banyak. Karena pertama kali tampil di depan forum internasional. Saya tidak ngerti nggak apa gitu kan. Makanya saya nggak mau memberikan presentasi, tapi Bapak Ibu tadi saya lihat juga udah hebat-hebat banget ya. Luar biasa, dari Makassar pada dianggap penampilannya. Wah, sampai saya berpikir, wah ini memang benar-benar sekolah pilihan, sekolah terbaik. Modalnya adalah satu, pengorbanan ya, kerja ikhlas, kerja tuntas.
semuanya. Mungkin nanti akan Bapak Ibu lihat sedikit tentang pengalaman kenapa kok masuk di Eko ASEAN itu, ya. Pertama Bapak Ibu semua, dari SMP 2 itu memang juara. Ya, saya tidak berhasil, pada saat saya dibangunnya dari SMP 2 itu menjadinya tercinta. Kemudian saya melakukan workshop bersama dengan seluruh warga sekolah. Mengubah visi dan misi. Kemudian disepakati, branding kita juara. Karena juara itu mempunyai akronim yang mendalam banget. Berdasarkan musyawarah di situ, kita tetapkan brandingnya adalah juara. Yaitu jujur, tumbal, aktif, religius, dan asri. Di situ kita bersama-sama untuk membuat sebuah impian bersama, karena sekolah itu bukan punya kepala sekolah sendiri, tetapi sekolah itu milik kita semua, seluruh warga berperan serta. Kepala sekolah hanya menjadi suri teladan atau uswatun hasanah, ya, yang bisa selalu menggerakkan, selalu berkoordinasi, berkolaborasi, sehingga impian itu bisa tercapai. Kadang-kadang saya juga heran, ini sekolah yang bagus-bagus banyak. Saya sering briefing kepada Bapak Ibu tim di sekolah, dan bahkan seluruh warga di sekolah. Alhamdulillah, Bapak Ibu di sekolah, seluruh warga di sekolah, artinya mau lari. Saya orang yang tuh gak bisa duduk diam. Karena mungkin dari usia saya tuh mungkin tidak menghitung waktu saja ya. Sementara ini sudah tiba waktunya untuk pensiun gitu kan. Tapi saya semangat terus. Usia boleh tua, tapi semangat kemauan harus seperti anak muda. Seperti mungkin Bapak Ibu perlu dikasih pantun dulu nih supaya gak ngantuk ya. Jadi ya, Bapak Ibu semua, jangan gegar lah. Karena tadi saya ngelihat itu, wah luar biasa banget deh. Pamerannya, aduh, membuat saya merinding gitu kan. Luar biasa. Nanti kita mau pamer di depan, ada usulan Asia Depos itu semua menang. Amin, ya Rabbal Alamin. Walaupun memang warnanya ya, enggak sebanyak peserta itu. Kemudian itu Allah yang atur. Kemudian mungkin ini surat mantap diri saya bahwa terakhir saya bertugas di SMP 2 mungkin dapat anugerah menjadi pemenang ASEAN EKOS 2. Ke depan kita tidak bisa mendapatkan menghargai itu kan sudah pensiun. Ini terakhir ini saya 2023 kemarin. Tepatnya 2 bulan yang lalu. Pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan. Walaupun saya di saat presentasi, kemudian kita kunjungan ke sekolah, dan juga ya boleh saya, karena memang usia sudah cukup tanda-tanya ya, jadi cedera kakinya agak sakit, hingga kita jalannya dituntun ya. Tapi gak apa-apa, ini mengingatkan kita bahwa hidup itu memang harus disyukuri. Bisa kita sakit, saya istighfar, astagfirullahaladzim, kok saya sakit ya, tapi saya semangat. Di saat penyerahan di galerinya, saya pun kuat untuk maju ke depan. Karena saya lihat di jauh-jauh, kemudian kita lalu nggak ikut rasanya, aduh, sayang banget gitu. Terima kasih Pak Edi ya, udah menghubungi saya ini, sudah ditinggal oleh Bapak Edi. Tapi saya alhamdulillah difasilitasi oleh fasilitas hotel ya. Terima kasih juga di GIS yang sudah menjadi sponsor kami ya. Kalau enggak, waduh kita enggak berangkat. Karena biayanya cukup mahal juga. Terima kasih sekali lagi. Kemudian Bapak Ibu tadi pantun tolong menjawab. Pasang pagar tembok terbelah. Kayu patah di bawah kerak. Tetap tegar di saat kalah. Itu adalah mental juara. Yes. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, next ya di slide 2.
Cilegon adalah sekolah menengah pertama yang terletak di kota industri Cilegon. When it comes to progress, no one is more committed than us. We are dedicated to become a growth partner to our stakeholders and build meaningful partnerships. SMP Negeri 2 Cilegon merupakan sekolah dengan jumlah siswa terbanyak di kota Cilegon, yakni 31 rombel dengan jumlah siswa 1040. Dengan demikian, hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami dalam upaya pembelajaran peduli terhadap lingkungan, baik di sekolah maupun di masyarakat atau di rumah tempat tinggal masing-masing. Oke, next. Sebagai selayang pandang, berikut ini beberapa kegiatan yang rutin kami laksanakan di sekolah, yang darahnya berhubungan pula dengan beberapa program yang ada di sekolah, baik itu sekolah ramah anak, kemudian sekolah sehat. Alhamdulillah, sekolah ramah anak sekolah kami sudah terintegrasi tingkat provinsi. Kemudian alhamdulillah, sekolah sehat juga walaupun belum menjadi juara kedua, anak bapak cukup berharga ya, luar biasa, mewakili kota Cilegon menjadi juara kedua untuk sekolah sehat. Kemudian bapak ibu dari BPOM, yaitu aman taman yang berstandar sama dengan sekolah sehat, yaitu BPOM. Dan juga Adiwiata. Adiwiata ini memang kita perjalanan cukup panjang, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sinta, mulai dari kota, provinsi, nasional, mandiri, dan alhamdulillah sampai ke grade tertinggi yaitu ASEAN. Kemudian Bapak Ibu semuanya, selain itu kita pun banyak sekali pembiasan-pembiasan positif lainnya yang dapat menjadikan pembiasan positif untuk seluruh warga sekolah. Oke, slide 5. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa penghargaan terakhir yang kami dapatkan. Ini. Alhamdulillah ya. Ini dari BPOM, kemudian dari Adiwiata Mandiri, ini tahun 2020 masih hot banget ya. Saya masih ingat banget di saat pertama masuk, wah saya tahun 2018 di saat saya di SMP 6. Alhamdulillah itu sekolah SMP 6, Bapak Ibu perlu. Bapak Ibu tahu dulu jurinya langsung kita saat itu Pak ini, Pak Donald. Saya ketemu tuh langsung dengan Pak Donald tuh. Ya, alhamdulillah sekarang ketemu lagi. Kemarin pun di saat kita mau berangkat ke Laos, itu difasilitasi oleh Pak Donald untuk diajak makan malam di Ayok. Wah, terima kasih nih Pak Donald sih, mana ya? Kayaknya nggak ternyata jumpa kayaknya nih. Jadi, Bapak Ibu semuanya, nah nanti berikutnya ada beberapa yang perlu Bapak Ibu lihat. Itu sedikit pengalaman ataupun kenapa kok masih SMP 2 mungkin yang baru mendapat penghargaan Adiwiata Mandiri kok tahu-tahu di 2023 dapat aja kaget Bu, semua itu di grup ya. Jadi maaf ya teman-teman semua, mungkin ini rezeki dari Allah ya, sudah ada skenario-nya. Bapak Ibu tetap semangat, 4 tahun ke depan ada kesempatan lagi untuk ya mengajukan usulan tingkat pasien. Insya Allah tetap semangat, jangan kalah tapi terus berikhtiar. Kalau sudah rezekinya, pasti Bapak Ibu diundang nanti di negara Malaysia. Karena habis ke apa ya? M ya? Laos, kemudian M Malaysia. Nah, kita ketemu lagi dengan Mbak Triska. Beliau adalah yang sponsori loh. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan gerakan PGLHS yang kami lakukan di sekolah ya. Di antaranya di sini ada, bisa Bapak Ibu lihat. Sebetulnya kegiatan ini pada umumnya di sekolah Bapak Ibu sudah semua melakukannya. Apalagi kan besok mendapat penghargaan Adiwiata Nasional dan Adiwiata Mandiri. Pokoknya jadi dilakukan lagi. Bahwa Bapak Ibu yang terpanggil di sini mewakili sekolahnya atau daerahnya
di saat ada kesempatan mengikuti ASEAN. Oke, silakan. Terima kasih untuk sementara itu. Nanti mungkin ada tayangan video sebentar ya. Nah, ini silakan kami Bapak Cilegon. Proud Adiwiyata Mandiri School stands at the forefront of environmental conservation and sustainability. With a genuine commitment to the environment, we engage our students in a variety of eco-programs. We take great pride in our commitment to promoting sustainability and environmental awareness. We have implemented a range of eco-programs that not only engage our students, but also involve collaboration with society and stakeholders. Through these joint efforts, we aim to create a greener future and empower our students to become environmental leaders, fostering a greener future for Cilegon and beyond. Now, let's explore the remarkable eco programs that trends in our school. Recycling and waste management in our school focuses on promoting responsible waste management and recycling practice among students and the wider community. Students actively participate in waste separation and recycling effort, ensuring that recyclable materials such as paper, plastic and glass are properly sorted and disposed. We also conduct awareness campaign in collaboration with stakeholders to educate the community on proper waste disposal practice. Many people in our community have begun to adopt more sustainable practice in their daily lives. Some individuals have taken to measuring their daily waste as a form of control, while others have taken the initiative to raise maggots at home to decompose waste and breed them until they reach the BSF phase. Others have begun to process their household kitchen waste to create natural fertilizer for plant care. And many more things are done in order to preserve the environment in a various ways. One of our flagship eco programs is our comprehensive community gardens and urban farming. Our school believes in the importance of sustainable food production and community engagement. The program in our school focuses on cultivating medical plants and herb used in Indonesian traditional medicine known as jamu. These programs aim to preserve and promote the knowledge of traditional healing practice, while also fostering sustainability, community engagement, and a deeper connection to nature. In addition to cultivating the medical plants, students are also involved in the preparation of jamu. They learn about traditional recipe, processing techniques, and the proper combination of herbs to create specific jamu blends. This knowledge is passed down through generation and helps preserve Indonesian cultural heritage. By incorporating community gardens and urban farming for Indonesian jamu into our school programs, we aim to instill a sense of pride in Indonesian cultural heritage. Oke, salah satu kita yang terakhir pada sore hari ini mungkin salah satu yang paling pengen ditunggu-tunggu ya penjelasannya, siapa tahu buat spill buat penilaian tahun depan gimana. Ini ada Pak Triaka, ini dari tim penilai di Wiyata Pusat. Silakan Pak berbagi ini seperti apa sih kerja kemarin sebagai tim penilai. Ini kan ada banyak sekali ya Pak, ada seribuan ya Pak yang masuk. Ada 1,000 lebih ini ya. Seperti apa kira-kira dari tim penilaian ini, siapa saja yang terlibat, lalu apa sih yang menjadi kriteria-kriterianya? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak sekalian. Masih suka ngantuk ya, karena ini kebagian terakhir jadi sisa-sisa. Tapi pertama saya harus mengucapkan selamat kepada Bapak sekalian dari yang hadir pada sore hari ini, karena sebagian besar adalah penerima penghargaan sebagai sebuah hadiah nasional dan hadiah kemandiri. Tepuk tangan untuk Bapak sekalian. Sebagai seluruh Indonesia, jadi memang rata-rata
ribuan gitu ya setiap tahun dokumen dikirimkan kepada kami, kepada kita gitu ya, di tim adilata nasional. Jadi memang waktu kita untuk mengevaluasi tidak cukup banyak. Biasanya rata-rata hanya 1 minggu saja, 2 minggu maksimal, tapi itu harus sudah selesai. Gitu. Jadi tetapi jangan khawatir bahwa meskipun dengan waktu yang singkat, teman-teman selalu komit bahwa yang terbaik untuk sekolah, gitu, dari sesuai dengan kriteria yang ada. Tapi untuk sebelum itu, saya bisa menyampaikan beberapa poin terbaru ya, mohon izin saya bisa menyampaikan di teman-teman sekalian. Saya mencoba untuk bisa memberikan catatan-catatan kecil terhadap pelaksanaan dari gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah. Sehingga kalau kita menjadi sebuah kesadaran
Ini yang masih seperti itu. Jadi semua membuang sampah di sembarang tempat. Gitu. Terus yang terakhir adalah transparansi. Padahal sekalian, meskipun kita sebagai negara sebenarnya kita membuka kepulauan, tanah kita airnya cukup banyak. Tapi ternyata cadangan air kita itu tidak cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan seluruh orang Indonesia. Bahkan Jakarta, Pulau Jawa itu sebenarnya untuk kebutuhan air sudah terlewati. Sehingga di kalangan beberapa daerah itu sudah mulai kesulitan pemenuhan air bersih, air pemenuhan juga. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau sudah minum seperti ini, ya, haruskan kita berjawab terhadap air yang sudah Bapak-Ibu buka. Ya, jadi kita harus sisakan, karena untuk menjadi air di hadapan Bapak-Ibu sekalian, ke daerah tanah, itu perlu waktu 100 tahun. Kalau itu diolah, itu perlu waktu, perlu biaya dan sebagainya. Maka harus dihargai, Bapak-Ibu. Karena aku kata terhadap air masih cepat boros. Bahkan pemerintah waktu itu biasanya nyuci motor, nyuci mobil saja pakai telepon, gitu ya. Iya. Terus Pak, itu begitu ya. Biasanya yang tanaman juga pasti pakai air. Apa namanya, air telepon yang air bersihnya, gitu ya. Maka itu yang harusnya kita bisa menempatkan untuk peruntukan-peruntukan dasar lainnya. Gitu. Nah, ini yang paling besar, yang paling menegaskan, gitu ya. Perilaku pemanfaatan bahan bakar. Kita tahu sekalian, bahan bakar pada itu biasanya kalau di Jakarta ini, orang-orang Jakarta itu malas untuk memakai kendaraan umum. Karena biasanya memang kurang nyaman, gitu ya. Desak-desakan, gitu, kadang-kadang tidak on time, gitu. Tapi akhirnya lebih senang memanfaatkan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi, dan itu menjadi mobilitas utama bagi sekalian. Bahkan bukan hanya di Jakarta, sekarang biasanya untuk tempat-tempat luar saja sudah menggunakan motor. Gitu. Jarang yang jalan kaki atau sepeda. Kebiasaan memanfaatkan bahan bakar ini yang juga masih rendah. Jadi kesadaran untuk memanfaatkan. Padahal bahan bakar fosil kita menjadi sangat terbatas. Nah, untuk yang berikutnya itu diperlukan pemanfaatan penurunan emisi karbon itu terhadap bahan bakar penyumbang. Jadi saya ini juga sudah relatif baik, ya, teman-teman menang. Jadi, nah, kebiasaan apalagi kemarin ketika masa pandemi, gitu, masa pandemi sudah terbiasa ketika sudah ada aktivitas di luar, ada kebiasaan untuk mencuci tangan. Tapi kemudian ada kebiasaan itu hilang juga. Begitu ya, lagi satu kembali lagi ke awal. Gitu. Jadi kayaknya kebiasaan, tapi itu menjadi habit, itu menjadi perilaku, itu harus terus dilakukan. Nah, kita sudah ada di masing-masing pulau, yang nama pulau dan kepulauan, ya, itu kita di masing-masing. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan gerakan. Saya mencoba untuk mengatakan, gitu. Tapi sudah banyak dibicarakan tentang pembahasan gitu ya. Ini bukan saya menyampaikan di beberapa kebulatan di kanal gitu ya. Sudah menyampaikan, sudah kesehatan sebagainya. Apakah itu tidak? Ini hanya mencoba mengatakan sekolah Bapak-Ibu sekalian. Kita berharap bahwa sekolah ini tidak bisa sendirian. Kita menyadari itu semua. Maka Bapak-Ibu harus banyak bermitra. Banyak berkolaborasi. Dengan banyak pihak. Bagaimana caranya? Bapak-Ibu menyiapkan bagaimana kepada sekolah itu sudah punya peluang gitu ya. Saya itu melakukan tentang penghematan energi, saya melakukan kegiatan konservasi air, misalnya begitu. Tetapi saya harus bermitra dengan siapa gitu. Nah, ini yang menjadi apa namanya, juga menjadi tantangan dan peluang. Selain dinas, tadi juga sudah sampai pada sesi yang awal, tadi ada beberapa perusahaan. Gitu. Dia adalah menjadi mitra dari pengurus sekalian. Jadi bukan hanya ketika muncul pemberian-pemberian seperti ini, tetapi memang kegiatan itu terus. Gitu. Bukan hanya ketika ini bulan Oktober mau baik, kemarin kita nilai di bulan sekitar bulan Agustus, ya. Disebutnya di bulan Juli, gitu. Hanya bulan Juli saja. Sehingga kesulitan, harus semuanya
proses kami sendiri adalah dalam proses terbatas. Karena operasional di non-profesional sudah terbatas. Nah, maka kita harus bedakan. Ini adalah seperti itu. Lanjut. Ya, ini sudah sempat ini dari teman-teman juga dilakukan oleh teman-teman di DKI Jakarta. Jadi sebelum mereka menciptakan nama seperti yang tadi di dalam laporan kita, permen 52, permen 52 dan 53 ada 6 aspek, dan 6 aspek ini tidak secara serial gitu. Bisa didistribusikan kepada baik yang lain. Ketika saya berkesan dengan kebersihan fungsi sanitasi dan transisi, siapa yang jadi mental saya? Dan dengan tugas, biasanya akan bisa dilaksanakan lagi, bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana itu menjaga perjalanan di sanitasi? Bagaimana sanitasi yang baik dan sebagainya? Sehingga itu, selanjutnya, segera nanti Bapak Ibu sekalian, bisa langsung ke diri baca. Untuk sedikit berikutnya, berikutnya sedikit, saya sampaikan, lanjut. Lanjut. Ini yang biasa, tapi tidak perlu dibiasakan. Pasti ada asumsi bahwa kesehatan ini menjadi sebuah lomba. Yang tadi seperti saya ilustrasikan, kalau lomba, biasanya sibuknya menjelang penilaian. Setelah penilaian, lomba semua. Pas menjelang penilaian, seluruh teman-teman bagus terpampang terpacang di sasar teras-teras kelas gitu tergantung dan sebagainya. Setelah penilaian ayo bubar. Nggak tahu mungkin mulai di awal begitu ya, mungkin ya. Jadi setelah itu bubar bisa saja di awal begitu ya. Tapi mungkin kalau saya tadi sempat baik kalau kata ibu yang menerima penghargaan di tahun-tahun ini itu sudah memang berangkat dari sebuah kesadaran, bukan karena lomba, bukan untuk menjadi juara, karena juaranya adalah ketika perubahan perilaku itu terjadi. Seluruh lantas sekolah. Berikutnya, masih dalam bentuk sebagian kecil dari lantas sekolah. Jadi biasanya hanya sebagian kecil saja. Maka itu pimpinan dari atas sekolah yang berkata, cukup sebagai sebagai supporter saja. Jadi itu yang kita kalau tadi sebutan yang sebelumnya, nah, kecepatan setelah membuat dokumen-dokumen baru ini dalam proses penilaian. Bagus sekalian, kriteria indikator-indikator yang sudah dibuat di dalam permen 53 itu sudah cukup jelas, begitu ya. Tapi kalau saya terus dilengkapi dengan SK, membuat SK, IDSK, itu SK sudah baik. Bagaimana bahwa itu apa namanya memproduksi SK saja ini? Yang harusnya kita mengurangi pembuangan sampah karena membuat SK untuk ikut lomba di atas bukan dikeluarkan SK. SK sampit untuk menjadi tiket kelas ketiga pembuangan SK. SK itu membuktikan bahwa ada tiket kelas gitu. Jadi tidak tidak perlu jadi penuhnya dengan kriteria yang ada. Berikutnya. Nah, yang untuk beberapa informasi yang tadi saya sebutkan masih ada asumsi tadi ada. Itu sebagai sebagainya. Ini hanya karena salah. Berikutnya. Nah, tapi yang kita tidak inginkan. Kita saya coba untuk menampilkan di hadapan Bapak sekalian. Ini panggilan di tahun 2020. Tahun 2008. 2008 yang waktu itu memang kita harus belajar untuk bagaimana menggunakan program adik yata. Di situ salah saja, apakah sekolah sendiri sudah mempunyai visi dan misi sekolah yang berwawasan lingkungan itu yang diuraikan dalam rencana itu pengembangan sekolah RIPS atau Renstra belum ada atau dan sebagainya. Nah, akhirnya Bapak-Ibu sekalian untuk membuktikan ini semua dokumen biar meyakinkan tim gitu itu memang ada tim penilai sampai pada waktu itu 1/10 bisa lebih dari 2 M untuk membuktikan itu. Dan akhirnya teman-teman di LH juga kesulitan untuk menyimpan dokumen yang dikenalkan. Dan kita tidak berharap itu terjadi kepada ini pengalaman 2 dan 53. Karena pengalaman yang lama, pengalaman
2009 pemilu dasar ini dan kemudian 2013 itu lebih banyak aspek-aspek penilaian. Maka kita berada itu 2013 2019 jadi ini yang akan tentang penilaian begitu. Namanya tentang pembinaan. Maka lahirlah dengan 2019 itu tentang pembinaannya. Jadi bukan semata-mata penilaian saja, tapi kita juga dipindah tadi sudah. Baik, kita juga akan mendampingi Bapak-Bapak sekali. Berikutnya, sedikit lagi. Misalnya, masih juga sama. Tapi 2019, Bapak itu tidak dimintakan. KTSP-nya saja cukup satu. Tidak perlu Bapak itu membuat yang lain. Jadi, kita tahu yang terlengkapi. Berikutnya, satu lagi. Thank you.
2000 berapa bulan dah? 2000 berapa? Dari kepala dinas kepala dinas saya pada itu sekarang adalah Pak Heru Dayanto. Nah itu kan mengandalkan terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk dari terima kasih. Mungkin ini menjadi salah satu solusi mungkin untuk kedepannya. Tapi untuk para sumber saya di sini kebetulan tidak ada yang mewakili pemerintah. Tapi mungkin dari Pak Triyanto bisa kasih sedikit. Dari lingkungan hidup tingkat pusat,
sendirian, baik itu dari dinas maupun dari sekolah-sekolah. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Jadi ini ya, bagaimana kita bisa mengulang tentang kondisi yang ternyata menjadi permasalahan bukan hanya sekedar dari sekolah untuk menyusun, ikuti lomba dan lain-lain, tapi juga masalah pendanaan, masalah komitmen, bahkan mungkin proseduralnya, strukturalnya kurang lebih seperti itu. Saya undang rekan dari
atau berapa untuk pengabadian, silakan silakan. Baik, 3, 2, 1, ya. Oke. Mungkin semuanya bisa membentuk huruf L gini ya untuk lingkungannya. Lestari. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan. Oh, mau yang satu lagi tanya. Kita para peserta yang ikut Terima kasih.